Lha kula dicrito ning kitab wali-wali. Wali sama termasuk Abdul Qadir Jinten Al-Junaidi. Nanti piring itu jenis Jinten Abdul Qadir. Itu dia konco wali yang luwe durnet ini. Jenis An-Nuri. Nuri itu luwe keramat. Wong raine mawon kados Nur Padang. Suatu saat Abdul Qadir Al-Junaidi itu lho ditili. Podo wali ini. Wali macam baik wali podo kacau ini aslinya. Cuma wali bener wae. Artinya omong ya kacau. Semampet. Sirahku loro. Wetengku loro. Bening didikang. Dinya abis An-Nuri. Gue wali kok sahabat. Gue wali kok. Sejarah Abdul Qadir Al-Junaidi. Jangan aku tak jarang sambat ning arep ben kok loro iki. Ana opo ya? Ben kowe ora nak wali lah ora iso ngatur pengiran. Pengiran wis bentuk aku wali nek paringi loro. Ana tak jarang aku sambat ben aku ora nak iroda tuwa juga iso dadi musibah kanggo wali. Artine wali lah ora kebal musibah kemene awake dhewe. Jadi aku marahi kowe nak wali lah ora kebal apa. Iba ngene aku yo dari An-Nuri. Bolak-balik makomum dhuwur kowe timbang aku dari perkara jadi sambate nak di elmoni yo bener. Tadi wali wali nak kejelukan dulu. Ya banyak kudu wali. Wali sambat kudu iman jadi sampai ulama kudu iman termasuk cara-cara pandang tentang Rasulullah. Jadi di antara yang dipilih Imam Ghazali dalam kitab Ihya meriwayatkan apa ini? Cara pandang Sayyidina Umar tentang Rasulullah. Aku lawan. Waruya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sumi'a ba'da mauti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqulu. Walhasil ketika Nabi wafat, di antara yang bisa masuk dekat jasad Rasulullah itu Sayyidina Umar. Ketika beliau sudah dekat sekali dengan jasad Sayyidina Umar, wa yaqulu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi bapak kula, demi ibu kula ya Rasul. Ini yang ngendikane wong Arab kasar, wong Arab nak memulai sesuatu sing dramatis dimulai napa bi abi anta napa wa ummi. Lakot kara teman-teman ana apa jibun apa kayu, batang kayu, nggih kayu, 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 kayu napa jeneng kurma dulu kayu. Nggih kayu napa mawon wae jibun kayu. Tak tubu ingkang sebab panjenengan ana sak ing menungso alih ing atase jibun. Falam maka turo, mongko semangsane akeh sapa ana tu menungso. Kita peta mongko ngalap panjenengan mimbaran ing mimbar, ya terus mimbar teng khotib-khotib. Litus mi agum supaya ngrungokno panjenengan gum ing anak. Fahana mongko nangis apa aljifu apa kayu. Pisiro kika krono pisah ambek jenengan. Ata jaal ta tiga damel panjenengan jaga kain tangan panjenengan alaihi ing atas sikin. Fatakana mongko menang apa gitu. Pak umat tu kamu mongko te umat panjenengan iku kanat ono sapa umat tu kayu aula luwe utomo. Bilhani ini kelawan nangisi ilai kamaring panjenengan. Lama farta semangsane misai panjenengan gumeng anak. Terus iki kula cek cerita lengkapnya dan kitab Asyifa di Hukukil Mustafa. Di walakil dahulu Nabi itu kan bangunan Masjid Nabawi itu kan pokoknya kayu apa, kurma gitu, ngarap. Kayu kurma dipasang di atas. Lah ini udah Nabi badai khutbah kayak namung ya Nabi berdiri terus nyekel apa? Soko. Ya pokoknya soko itu kepegang oleh tangan Rasulullah. Ketika Islam tambah maju terus wonten Bani Najjar menawarkan ya Rasulullah, saya bikinkan mimbar supaya posisi Anda lebih tinggi. Padahal akhirnya Nabi menerima tawaran itu, terus Nabi khutbah di atas nopo. Nah, terus ini ditinggalkan. Nah, lalu masjid itu irsadjah. Lahu ju'arun ka ju'ari isyar di hadis-hadis. Masjid itu kayak ada suara tangisan. Wah, itu satu masjid. Makanya hadis ini mutawatir. Satu masjid kaget semua ini apa? Terus akhirnya Nabi menjelaskan. Soko kayu iki nangis mergo saiki rata sekelak. Mergo saiki aku manggon limbah. Terus Nabi punya kebijakan soko iki kan ngetok. Kon kok ning gone dudukan mimbar. Ben tetep dipakai Rasul. Terus kata Sayyidina Umar karena itu mutamatir disaksikan orang banyak. Harusnya kita-kita ini lebih menangis ketimbang kayu. Kayu ditinggal Nabi aja begitu tangisan. Itu ditinggal umatem tenang. Ditinggal Nabi menapa? Makanya ada ulama yang lucu. Termasuk banyak istri saya itu sholat lima waktu itu kunut semua. Tapi ya jenuh. Ibu juga tak omong, tapi aku peranut. Banyak. Karena nganggep kapundutnya Nabi itu musibah. Jadi saya ini ya musibah terus, Nabi kapundut terus. Jadi ya banyak memang ulama yang kunut lima waktu banyak. Sama pernah dengar kan? Kiai yang kunut apa? Lima waktu. Karena nganggep musibah.
kabudute nabi musibah, kabudute kiye musibah. Nah, tapi berjanjian rakyat pun. Nah, kalau duitnya orang dolem berkah, dan aku ngeleng-ngeleng juga. Kan, yang mati kan gak orang toleh, toh orang dolem yang mati ya kok. Kira-kira, lah aku ngeleng mati orang dolem. Mereka kan berkah, pasti umat mati orang dolem ya kok. Nah, tapi itu logika yang dibangun di Dina Umat. Jadi, intinya kita kudu izin. Kudu izin, orang wit yang rantai akal, ya tangisan pirti sampai Rasulullah, kita-kita yang di akal ketika Nabi apa farab takum ketika Nabi engkau memisai kita biasa-biasa saja. Fa umat tu kakanat Allah bihanin ilaika lamma farab takum. Biabi antawa umi ya Rasulullah kot balako. Teman-teman tu mekomin fadilah jika sangking keutamaan ini panjenengan yang terumu gue apa. Apa anjala yang tenggawe sopa Allah Ta'ala to ataka yang to'at yang jenengan. Digawe to'atau yang podo yang to'at yang Allah. Sungguh jenengan luar biasa, bahkan to'at ning jenengan itu dianggap to'at ning Allah. Faqala azza wa jalla mayyuti'ir rasulah faqad ato Allah. Man disabani wang yuti'ku to'at sopaman ar-rasulah yang rasul. Faqad ato among ke teman-teman to'at sopaman Allah yang Allah. Di wang sing to'at ning Rasulullah, itu otomatis to'at ning gani Allah. Jadi kemana, itu sungguh luar biasa. Wong to'at ning gone manusa, piye Rasulullah itu manusa, tapi to'at ning Rasulullah padha mek to'at ning gone Allah. Itu luar biasa. Mulane kula suwun nggih. Jenengan nak salat iku sing tenang. Senajan to bisa. Pisan tenanan iki liyane salat rutin lah, pisan to salat tenanan iku suwar. Dibang pula balik nganti bar rung tau tenanan, Pak. Mboten iki tak ijazahi tenan. Saya itu baca bukunya Abdul Qasim Al-Junaidi, terus baca Abdul Sinten, Abu Yazid Al-Bistami, nanti kan ingat. Lau sofat li tahlilatun wahida, ma balai itu baca hadisnya. Umpama aku tahu ngelafat no la ilaha illallah, pisan tapi bersih. Ya pisan tapi nopo, bersih. Itu aku rau urusan dari Quran di amalian. Karena enggak mungkin la ilaha illallah sing ditompo Allah, kemudian sampai kalah ambil dosane sampeyan, kalah ambil liane kamu. Ning dunya iku nganti to akhirat ora ana barang sing bakal ngalahno lafaz Allah. Tapi syaratnya bersih. Termasuk syaratnya bersih ngaten jare Abu Yazid Al-Bistami. Syaratnya ora ana hijab. Lah hijab iku apa? Yo hijab ora ana kowe, yo ora ana ngamal. Yo angel jare Allah. Yo ora ana kowe, ora ana napa. Dadi kena muni ngene, Gusti kula nglafazno la ilaha illallah. Kula iku sapa jare? Wong manungsa ora wujud, sing wujud namung Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kulo ini, kalau kamu nak ngafat, aku dengar ini. Gusti lewat rahmati jenengan, dan lewat hadiah jenengan tengkulo, dan lewat hidayah jenengan tengkulo, kulo ngafat, no. Lai-lai itu, po. Tapi aku nak ngatimu, ben bus warga, ya ras itu bersih, nah itu kayak angin. Kalau kulo tinggal lama latihannya kangen. Mengapa kulo mantep, nanti ngafat oleh Allah bersih, mereka nanti rah latihan. Lan kok nak ndonga Gusti tapi kalau nate zaman ahli itu ora dek arep om dadi ya muka-muka pating cilik napa kita tuwa gak kan arep tuwa gak kan napa mulane nak salat istisqa kok pangejak dak cilik ya ini rapat di mandi napa di salat paling menyinggung orang banyak tuh kan salat istisqa karena kaitiannya ngejak dak cilik mek sapi mek wedhus Pak dadi kiai dhewe ora dipercaya gitu gitu kan biasa salat istisqa ya Pak agek to gitu kan ngejak napa Tadile, sapi wedhus. Lalu pernah nyata, ini kita nyata. Soalnya itu juga di satu kampung, Pulau Melek. Pulau yang termasuk kiai terkenal Jangan Melek, tapi Jangan Melek yang Islam juga. Kebetulan yang khotibe kiai itu terkenal Jangan Melek, tapi terkenal ngalim. Tadi sapi juga, wedhus juga, itu lah begini udah. Baru begini udah, kiai ini kan ngomong, cuma mau masjid. Cuma umum anak udah ini orang krono wong krono wedus bik sapi kan pergi aku sing karuan radio so bingung nggak sing umum no aku ngomong iya lu umum no bener tuh aku ini bener sih ya kan kalau lama kan punya perhitungan ben wong ora wujud ben ora tombong sing karuan radio so kan wedus sapi kucing Semuanya bom saya kulo tikus sing ora mlebu. Ketikus itu kewan patek. Jadi ada lima kewan patek untuk tikus, ulo itu ora mlebu. Paham? Tikus, ulo, gitu, gagak. Begare apa kan? Galam kulo kan apa? Apa to? Sing disebut nabi lho. Di
tetap orang-orang sing masuk. Ya. Ora tinggi ya. Soalnya bangsa limau itu tikus, gagak, pulau, akrab lho. Iya, itu bahasa Arab malah itu Jawa. Mboten pancen niku tenan. Dadangke misale sampean tauhid kok iso bersih iki, misale sampean ana udan durunge istisqa kok pangeran iso melehno. Zaman kowe urung istisqa ya tak kei. Misale sampean saiki tuwa duwe hijab terus gak disantet tuwa. Lho zaman urung duwe hijab yo urip ganti saiki. Berarti zaman urung duwe hijab yo wis telat. Wis telat. Zaman saiki kowe nak ora mangan mati, tapi zaman kowe dadi janin ora mangan nganggo sisteme pangeran kita ketu. Jadi intinya setiap logika yang dibangun manusia itu pasti dibatalkan demi hukum Tuhan. Mbok khilaf itu ora kena. Tapi kira percaya syariat juga keliru. Jadi percaya teman-teman keliru. Ya udah, paling benar wiridan ya. Karena boy mau suci pengiran, raro karpi. Ini bukti paling nyata kan dikit. Misalnya Nabi Adam itu pernah dimaki-maki Nabi Musa di alam. Karena semua Nabi itu tidak meninggal. Reputasi pertama Nabi Musa menjadi Nabi Adam, mati-mati Nabi Sinten. Pak, jenengan dipilih pengiran, nanti malaikat kon sujud. Oh, salah barang lopo. Gara-gara jenengan kita membuat suarga kangelan. Mau menjenar ratalah habitat kita jadi suarga. Gak perlu ngamal, lahir mati. Mau Nabi Adam gak salah sama lahir. Dulanan suarga, rata ngelamar ke Joko Stokmap, rata usang. Rata ngajak no kredit. Paham ya? Alta rapi atau pegatan babon wake widadari kan sudah lho cara logika umpama Nabi Adam gak salah uripe sampean ning iki urukan gak elek ini iki kan dadi bebuan Mustafa ya rada di tua rada di wanen kan habitate napa jadi Nabi Adam orang paling salah kenapa kita harus hidup di dunia gara-gara salah ya Nabi Musa diomong jadi Nabi Adam ya. Ya Musa kalimah wabih wa kalimah wabih mau jauh ning Taurat. Gih, ning Taurat itu keterangannya dia. Gih, pokoknya Allah pegawai Adam sampai ceritanya terus salah. Itu ditulis pangeran sejurungnya orang ewu tahun kongko jenengan jika wilayah itu sama catatannya. Nah aku rasa salah malah pangeran catatan itu salah. Jadi pangeran nurun Taurat itu rong tahun, rong ewu tahun sejurungnya Nabi Adam tiga. Itu diantara skenario ini Adam tiga. Terus dari salah akeh wong akeh terus oke akeh wong akeh lu akeh wong salah oh wong utuh nah jadi skenario Nabi yo batal skenario macam-macam yo batal kabeh umpama Nabi Adam moga intine Nabi Adam ben muni wis padha kodar wis apa jadi kowe ora percaya Nabi Adam metu karena salah yo keliru piye cara syariat Nabi Adam jinten salah. Tapi kue nyalah non Nabi Adam perkara salah yuk liu skenario Tuhan jauh memang. Mana kalau nyuwun, sing aji kalau juga mandung, sing macam-macam sing rano sunai Nabi. Kau ape lah narano sunai Nabi rawan keliru. Gini kue misalnya rukun tu ngusti, kalau pun jadi wong suka sing rumah saya tim satu. Kue berarti pangeran butuh mata ini wong satu, benda dia. Kau terus di rumah rukun. Tawangane ape, tapi mateni wong pinten. Nah, pangeran kok gak mateni wong status di yatimno berarti dongane rugen gak man. Dong ya misale rugen dongo Gusti kula pun dadi wong apik hormat wong yatim status. Kepen mustajab kan pangeran kudu gawe yatim pinten. Kudu mateni bapake pinten. Satu. Menawa jogeman dongo sing gak kuwari tetep rawan kalah. Kalau kita dulu Gusti kau pun jadi kiai, si santri nak tapi kan tu beung goblok wae. Baru kau kue kiai, faham? Angin. Terus malah dia dulu masih kuarit lah, itu tidak perlu tanggung jawab. Kalau kita tak pengiran, hak kita ngopo. Karena di nafsi nya, karena bela perdiasa. Nanti serap perlu no konsekuensi. Mungkin lapan tengok ten warani jenengan kan gak perlu dimakoi. Tapi kalau dulu kreasi ini jenengan, pasti nanti ya ramai ditanyakan kan, dan ada pasti gak di alasan. Misalnya kita jadi KPK. Gusti saya ingin jadi KPK yang bersih, menangkap semua koruptor. 1000 koruptor target saya. Berarti pangeran kudu gawe 1000 koruptor. Karena kalau gak bikin 1000, gak ada yang ditangkap kan? Paham ya? Lagi betul. Menak dulu orang tamu, nanti kalau minta dong soleh orang jenuh. Semua orang tak. Paham. Jadi semua orang tanrang, pangeran karena rawan salah.
salaman. Mana nak polisi malah rawan salaman. Gusti kula ben dadi polisi sing nangkep bajingan sewu. Berarti pangeran kudu gawe bajingan pinten? Ketangkep. Lha iku resikone donga. Mulane ulama sepakat khusus donga iku gak usah kreasi. Nek iso sing kuwate. Nara sing kuwate sing awam dhewe wae. Gusti kula ben dadi akeh rasa kok memadayate mesti terusno kok mateni pinten. Bapak ya wong. Ya semuanya orang tak ngomong-ngomong. Paham ya, jadi ini cerita. Ini cerita-cerita hujan tapi tenang. Gitu. Terus, ada masalah-masalah antara ini kodok dari pengiran. Itu di sisi sebelumnya kejadian alam raya. Nah itu alam raya diatur sampai sari. Jadi Nabi Adam kok salah nolaman. Iya weh semua kesalahan ini gara-gara Nabi Adam nyoro. Nabi Adam tertang. Karena ulama walim. Gak tahu nerang no Nabi Adam. Saat ini Nabi Adam. Orang tahu Bu Fatih kaya main bersalah. No, karena ada kiai melarat dari kualat Nabi Adam. Ke kiai itu orang paling tukang cerita salahnya Nabi Adam. Salahnya Bapak. Nabi Adam lah Bapak. Apa gue cerita no? Kenapa? Salahnya. Dari orang berbapak ya Pak cerita apa? Salah ya, jadi dia biasanya lama Nabi Adam kontobat wami ku rondo angel rezekine kok kualat tapi cerita sinten salah ya sinten Nabi Adam anak terpaksa iyo barengi dia cerita wau ternyata kesalahan Nabi Adam ditulis teng kitab-kitab suci 2000 tahun sedurunge Nabi Adam di nah ngono Nabi Adam salah ya sesuai skenario ngono ayo sesuai salah sesuai rencana salah iki trono nang jeneng dhek kon merano salah. Nah, kon merano apa? Ora salah tapi kon merano apa? Tapi kowe kudu percaya tare, ati wae salah Nabi Adam ku gak nurut. Tapi ora apa apa. Terus sambu tiro-tiro. Mulane nate Sayyidah Aisyah nate perang be Sayyidina Ali. Bareng berperang Sayyidah Aisyah kalah. Sayyidina Ali kan nuntun tiang, cara mereka kan nuntun tuh kencengin, umil mukminin tuntun. Sayyidina Ali cuma umil mukminin tuntun, dituntun. Ya kau ini. Padahal Sayyidah Aisyah tak urip-urip ya atau nyebut Ali, sanggeng mangkel ini. Nah muni rojul, muni apa? Rojul. Tapi gara-gara kepaksa orang takok, nyebut Ali deh. Kan ceritanya ngeten ya, terus ketika hadisul ifki, ini ku Sayyidina Ali gak nuduh Aisyah. Cuma ngedikan ini ya Rasulullah, rata gue pikir Aisyah gue bener gue orang. Itu liane kata, Aisyah terus gelora ber-ber. Ngomong udara. Jadi orang udus tapi nyarano Nabi, rata pikir ya salah sih bener kan, terus mau. Jadi repot. Ngomongan kok ngomong, Aisyah gila deh pun. Walaupun dia nanya cerita anak pas kanji Nabi gerah itu. Yuhada bena Fadl Warajulin. Nabi pas gerah itu dipangku, sing sitok digawa Fadl bin Abbas baru jubil maksudnya ya Ali wakil Raisa wis hasil dengan Ali hasil yang kira Isa meni rojo itu Kanji Nabi gerak sing nilai Fadl wal Abbas baru jubil maksudnya ya Ali wis hasil gara-gara dikomentari wanita siwaha kasih wis liane nopo kata jadi wong gelo wih oleh sehingga Isa agar wani Nabi gini nopo orang pulau ngomong dan kukin wali alim bilang gelo ya gelo nganti mati. Karena itu merusak kebenaran, merusak apa? Orang hasil bareng dituntun oleh saya Rasul di digangen Ali. Kan takok ya Ali? Takok ya, umil mu'minin. Ayur ashabi Rasulillah afdol. Yang paling utama manusia. Ya umal mu'minin. Man afdolun nah. Bagian riwayat. Yang paling afdol manusia. Ibu ibarat itu jawab ini Ali. Kan itu dijawab Rasul. Dijawab Ali. Jadi mirip ceritanya Nabi Musa dan Nabi Adam. Lima dah harap dia umat mukminin. Kok jenengan perang? Sayyidah Aisyah mungkin tertawa. Kok jenengan perang? Wong paling abdul cara jenengan jenengan perang. Ya, lima dah walat jat ke ubu. Lagi silai robo melau pun kui rakar. Kui rakar. Silai robo melau. Wah ini tuh kodok kotor. Tadi ni gua apa? Mau lagi ya kodok kotor. Masa mau tar perang tapi. Jadi sudah dikodok-kodok oleh tinggal alasan nak wis mentok. Mergo salah nak gue imani teman-teman. Sing nyebab no keeli. Ini korbannya Nabi Adam. Dia no kejahatan yang dunia macam-macam. Itu mergo wong medun ning bumi. Medun ning bumi mergo salah. Ini saya cukup lagi cerita Nabi Adam. Murah atau gue patah saya. Kami gue cerita no no kok. Nah, gue putus sejati. Bila Nabi Sinten Adam. Nah, tapi lo kan lewat kodok-kodok kan gue bila Sinten.
Ini kalau yang lagi disayang perkara ini belok itu. Ini mulai saat ini, nak cerita Nabi Adam salah itu plus tak kodok kodok dari ben gue kafaroh, gimana kok? Gimana kok? Kafaroh, cukuman mau cerita Nabi Adam mati ini manis kuat, gara-gara digodoh buju ini rak kuat mau nganang pengamatan yang wedo tapi rak ditutup, bek wawu, tengok kodok kodok itu bahaya, kualat, gimana kok? Merata ini kiai kualat, kemudian ngerata ini jinten Nabi Adam, bapak kulo nate, kus kulo urip kulo kakek, bagaimana ngerasani bapak, pun nate, lama Nabi Adam lah apa, Nabi Adam pun apa, paham ya tetes iman dia kau dokot cari penting ya, tapi gini warung kau sampai meruntuhkan sari tapi ampun sampai meruntuh nono kok, mohon kulo terusakan nih, lakot balago, teman-teman tuh mengkomen fadilah tiga, saking keutamaan panjenengan indah umbe opo, opo anak baru. Yang tahu ngabari sopawa kain panjinan bil abdi kelanyin puro angkasa yang panjinan kobla yuk diraka sederhana nyerita anak sopawa kain panjinan bil abdi kelanjus ini peringatan ya kami konco-konco hafiz sing siang-siang sinau tafsiri termasuk metode yang bagus jadi ketika ini si Sina Umar sungguh jenengan itu orang yang terhormat yang kersane Allah yang pengiran wakil nyalahno itu orang nyalahno sih dikawiti mati tak sepuro sajane gue salah tapi disebut gue tak sepuro sih lewana enak sih. Jadi sedurunge diceritakno salahe diumumno nek wis di sepuro itu oleh marhum iki hebat iki Sayyidina Umar jadi memahami ayat apa wau angka lima adinta jadi sungguh jenengan wong sing terhormat tenan cara apa wong Allah ape nyalahno tapi nyeritakno di sepuro sik jadi cara kanjeng Nabi ape disalahno pangeran diceluk ya Muhammad rene kowe tak sepuro ya sakjane ora ngono tapi diumumno sik kowe wis tak saking terhormati Nabi jadi di sepuluh sedurungnya di salah hebat di sini Umar kalau itu kagum tenan. Maksudnya kata-kata apa wau angka yang didahulukan itu punya natijah punya kesimpulan bahwa Rasulullah itu orang yang luar apa biasa sampai diumum di sepuluh sedurungnya diceritakan apa salah ya tentu salah Nabi ya salah istihad ya tentu ya salah istihad. Di antara terangan di sini itu mau menjelaskan masalah istihad. Ini penting sekali di rumah. Istihadnya para nabi itu bisa salah. Tapi salah dari ihtimal salah meninggalkan afdol. Rumah nabi salah meninggalkan nopo afdol. Disebut mimbabi hasanatil abdur sayyatul mukarrabin. Jadi salah coro standar ideal. Bukan salah yang jatuh ke maksiat. Globalin-balin. Jadi salah Nabi itu tidak salah, tidak ideal. Bukan salah yang jatuh ke haram atau maksiat. Misalnya begini. Ini rumah nonton Nabi. Misalnya tidak jadi munafik. Mulalah ya wajib jadi munafik. Misalnya gini, ini yang kasus nyata. Ada si A ini munafik. Yang masyur Abdul bin Ubay bin Salul. Sekarang. Kita sebut si A. Ya Rasulullah. Apa engkau besok mau perang? Kata Nabi, ya besok aku perang. Walah kanjeng Nabi bujuk kula meteng kula anak kula ahli ngoten keluarga kula nginep itu sakit jadi kula nyuwun sewu ya sesuk mboten derek perang karena alasan ini rasional secara fikih Nabi membenarkan bujuk loro apa nglahirno keluarga lagi bokek ya sudah secara fikih Nabi harus membenarkan harus apa membenarkan ya sudah begitu kejadiannya banyak orang-orang munafik menyebutkan alasan sagolatna ambaluna wa ahluna fastaghfir geleng-geleng kanca-kanca teng mriki generasi munafik kula lah yo wedi. Ayat ini mulai kula kecil paham, mulai umur 17 tahun kula paham dan itu saya pegang sampai sekarang. Meskipun cara pikir benar, itu cara pikir apa? Benar. Pokoknya ana santri loro, kiai loro uzur. Bahkan oleh rak Jumatan ana wong loro uzur disebut apa? Tapi Allah tidak nerima. Itu salah, Mas. Kamu memberi izin itu salah. Karena Allah punya kaidah dan kaidahnya Allah tentu lebih benar. Wong pengiran. Terus ketika ada pengiran nggih kaidah. Ini loh mas yang benar. La yastazinu kalladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayyujahidu di amwalihim wa'an fusihim. Wawaw alimum bil mustaqim. Orang mungkin mas, wong sing mentale duwe iman demi Allah, demi Rasul, izin orang perang orang mungkin. Yo izin mesti saya munafik. Jadi nak wong iman tenan, cek bujuni loro, cek bujuni apa mati, ya anaknya loro, nak kangeran ngutus, langsung berangkat. Mergo bujo wae pangeran, anak ya wae. Jadi gak mungkin banding no pengar perintah pangeran di keadaan keluar. Terus Allah kayak kaidah kedua, innama yastazinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil
akhirnya warta berkulu burung fahum firoi bim ya tarot agar tidak jihad kok pamit rupanya hatinya gak iman dan seneng dua alasan itu paling bahaya makanya darah ini surat taubat surat baru asing nganti rale moco bismillah mergo itu surat anti fikih paham ya anti apa fikih lho kula kuat ngelakoni memang berat saya ingatkan mau contoh gampang sama rasa tersinggung ini urusan hukum gue nak jadi kiai sah ramulang misalnya lagi loro sah lagi loro kok mulang bujo lagi ngamuk sah berai paham ya bingung tenang ngadepi bujo nopo ngamuk tapi masalahnya kita selalu tidak adil ketika ditanya Tuhan hak gue ngaji kok berai kena apa sakit Gusti ini masalahnya jika tidak adil misalnya kiai sing loro salami template nyuwun saya bukan lebih sakit, bukan sakit nanti. Kan gak bisa. Nggak, kan artinya gini, kan selalu gak fair kan. Nak kewajiban dibatalkan demi sakit, nak fasilitas tetap diterima, padahal sedang sakit. Paham ya? Makanya makome wong-wong sing abdol itu anti alasan, karena takut dengan perbandingan tadi, paham ya? Paham ya? Wes saiki misale ora Jumatan alasan loro. Apa saat itu kalau Anda difasilitasi itu kan salami tambah wong-wong cilik. Punten neng yen wis sakit punten saged nampi rahmat kula. Jadi kewajiban yo mok rahmat. Adil. Tapi kan enggak kan selalu loro itu juga alasan membatalkan kewajiban tapi tetap menerima rahmat. Mulane kula loro lagi ngaji. Kula nanti pas tabaran nggih ngaji. Lha kula nanti ibu kula nuku prati tuntuban. Sarang kuban perjalanan 1.5 jam. Kalau lupa lah menurut sarang mulang. Baru mulang balik mana operasi ibu. Lah kok ibu lagi kok mulang. Pernah anak saya itu mau kelahiran. Bedan itu sudah di rumah. Anak kulau yang kedua. Jam 1 itu bedan sudah di rumah. Kesan ini paling 1 jam malik. Kulau tak tinggal mulang nih sarang. Ya pikiran saya sederhana. Ya gara-gara kulau itu kadung di teori. Waduh, mati ada uang. Berarti ada di ulang. Itu salah ada uang aja. Ya cuma kiai-kiai tonggo-tonggo ya kiai rak naik pada nong ini tapi hati ini nurani kloy berita waduh anak mulan pemunafik aduh banten lagi dek kloy mulan tapi kalau tengah di kloy sebagai seorang bapak gitu Gusti wong jenengan kuasa mawon lagi dia mau ngetok si kloy mau jadi kloy dilala kloy pas kering sarang jam 4 pas lagi lagi beda sih gak mau kalah itu kloy tak 5 menit lah ya orang lagi maya jadi darah ini keramat kloy. Ya emangnya darah di keramat. Tapi buat tentang Jawa Timur, jadi Raja Kipas Popo, Pak. Orang Jawa Timur darah di keramat juga. Jawa Tengah darah di keramat biasa, ayo ramati lagi. Ya Pak, darah di keramat, Raja Kipas. Jadi gitu ya, jadi kalau Allah, makanya nanti kalau jenengan hidup, ngadepi kiai, ngadepi santri, ngadepi teman itu gitu. Angger kakean alasan, itu sepejulnya. Nah, jadi kue seneng uang tenan ya kayak irau salah, tan nolak irau salah, tan itu mumpung. Walaupun pangeran itu enggak kok itu layak tak dinukal lagi, nayuk miru nabilai wal yobil. Orang bakal pamit demi anak demi keluarga, uang iman mesti langsung tami tenar. Wah, raja itu alasan dimaklumi pangeran, tapi kelaten kuat oke. Oke, wih yang mau mirip nyerempet nolak. Ya, kue sembunyi karena naik pengiran banding nama itu mesti kita tetap kalah, tetap nama. Mulai zaman sahabat itu sepakat, nak ono udur, iku ya rauta jamaah. Bebas, nak ono udur rauta jamaah. Tapi uang roh kabe, sahabat dipangku, dipapang tetap nama. Lu sengendikan itu nabi, lu. Nabi wais api-api uang. Kue nak usah ono udur, itu merauta sholat jamaah, sholat ning omah. Tapi nabi dia mbak sakit keras dipapah antara nih fadl bik rojil fadl bik jenis uang roh kabe nabi gak sampai geras gak mau dipapah nopo melampah dipapah kan sahabat mikir nabi sing bisa nih di sepura atau membiarkan dirinya tidak tetap dipapah mereka yang ngomong uang disini Allah orang alasan orang kena Allah ini nyoro jadi ulama papan atas nyoro karena kena kaedah ini. Kalau nanti diceritani bapak, ini urusan ilmu, jadi kalau diceritani urusan publik. Aku yang menangi hak guru-guru, diamuk bujuri, berkata berat ke wayang mulang. Tapi jadi guru-guruku, cek nyekek, nyekek, wayang mulang, ya mulang. Kalau itu merasa ada tenan, kalau itu merantem bujo, ya melarat tenan. Kalau mas santri, ya bujo kula, ya sini, ya janggal. Tapi itu yang menangis. Tak omong, orang-orang hadisi bujo, maring bujo warga. Orang hadisi mulang, jadi bujo warga. Nah, gue milih, aku milih mulang.
mikir bujuk waduh terakhir kita tawar orang hadis itu bujuk lebih suatu sih orang hadis itu mulang dari musuh. Jadi nak kon memilih mulang lebih bujuk aku milih mulang. Nak kon milih loro loro ni milih loro loro ni abis amok. Akhirnya bujukku mungkin pun kita loro loro ni mau ni tetap mulang kita tetap bujuk pulau je. Kewani ngancam kita. Sebenarnya mulang berapa hari itu argo mereka fatwari menyesatkan kan. Jadi orang perlu bila-bila di ngono kan mulang lah yuk bahaya kan agak wong alim kan padahal lu malah nyesat no malah. Tapi itu repotnya jadi ulama. Jadi surat taubat itu nganti diarani surat barokah. Sampai maca bismillah ora oleh. Mergo ning surat iku Allah gak mentoleransi alatan keluar. Ikan kalau dimasukkan itu tadi, memang gue nak loro gak mulang usah. Loro gak jamaah usah. Loro misalnya gak melek berjuang usah. Sah cara pekisah, aku yakin sah. Tapi masalahnya ada kenaifan, ada keironisan. Saat Anda ditanya, apa saat itu Anda nerima fasilitas? Jawabnya. Kucukulah tak omong, umpomo loh dia. Aku tiap loro itu kok orang untuk salam template, itu orang gelem. Itu ya orang mulang, mari. Kalau kadang mulang nanti jarak pulau tinggi, pas kumat-kumatnya kita mulang. Setelah jantung 10 menit, kita mulang. Muhatan. Ya karena itu tadi, kalau pertanyaannya, apa Anda saat sakit gak nerima salam template? Maaf, ya itu sakit, jadi tidak menerima salam template. Gak berani kan? Tapi nak loro sidik. Orang mulang lagi, loro lagi sih. Itu sirine kenapa saya ngaji tidak pernah libur itu karena itu. Nah, sama niru game monggo. Nah, ora ge wau nyerempet-nyerempet wau. Terus no dewe wae nyamene. Wae napa saya pengiran la yasta'dinu kal ladina yu'minuna billah wal yaumil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wong sing imane kuat bi Allah wa Rasul mesti ra bakal pamit nanti jadi angger sing tukang pamit ya wong-wong sing wajan rapati i nama yang tak dirukal lagi nala ibnu Nabi Lai wal Yomil. Warta pasti bung faum biroi tim ya dah. Mana dengan tadi orang Islam sih ngati hati. Soalnya sampean paham berapa paham perintah pangeran boleh di samping nak. Bukan. Gak ada orang mulang bergerak krono lorok lo biasa. Sehat tani umah ramulang. Bina mulang ramulang. Tapi alasanku kebelasiat malah ramulang. Ya aku bentro nak rahmati pangeran ragantung aku mulang. Orang mulang lah yang tak rahmat. Malah kapan tak jarak. Nangguru malah oleh, kalau pengiran unik itu malah oleh, lucu untuk buat hubungan pengiran unik, nangguru malah oleh. Jadi kalau oleh, misalnya raja ma'ah pasti asik di ngomah. Gusti, kita kok enak di ngomah, rahmatnya sini kan jembar, di jamaah itu rahmat, di botet, ya aksa, malah oleh, lucu. Wah, enggak lah, tapi asal bener-bener manja di pengiran, ya orang krono. Memang isek. Lho, kalau dicerita, neng kitab wali-wali ini. Wali sama termasuk Abdul Qadir Jinten Al-Junaidi. Nanti piring itu jenis Jinten Abdul Qadir. Itu dia konco wali yang luwes durnet ini. Jadi An-Nuri. Nuri itu luwes keramat. Wong raine mawon kados Nur Padang. Suatu saat Abdul Qadir Al-Junaidi itu lor. Ditili. Podo wali ini. Wali macam baik wali. Podo kacau ini aslinya. Cuma wali bener wae. Artinya omong ya kacau. Semampet. Sirahku loro. Wotengku loro. Bening didikang. Dinyak di An-Nuri. Gue wali kok sampet. Gue wali kok. Sejarah yang Abdul Qasim Malbini. Jangan aku tak jarang sambat di ngarep. Ben kok lorongi. Kena apa ya? Ben gue pura, nak wali lah. Aku rasa ngatur pengiran. Pengiran itu biasa aku wali. Dan paringi lorong. Hanya tak jarang aku sambat. Ben aku pura, nak iroda tua juga. Iso jadi musibah kan ke wali. Artinya wali lah. Aku kebal musibah. Kemana apa-apa. Jadi aku marahi kuwe nak wali lah orang kebal apa? Iba, ngelan aku ya dari An-Nuri. Bolak balik makamu mendur kuwe di bangga aku dari perkara. Jadi sambatnya nak di Elmoni ya bener. Jadi wali-wali nak gejulukan dulu.